Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT News, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hidayat TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Informasi yang pertama di sini diawali dengan schedule Ayu Ting Ting selama bulan Ramadan. Dilansir langsung dari El Zahra 12, Masya Allah, tabarakallah, jadwal Ayu Ting Ting padat merayap. Dari El Sayang Umi, alhamdulillah berkah di bulan Ramadan. Kemudian juga di sini dari Ayu Ting Ting official update berikut jadwal Ayu Ting Ting selama bulan Ramadan, semoga terhibur. Selamat menunaikan ibadah puasa, mohon maaf lahir dan batin. Ayu Ting Ting di sini selama bulan Ramadan ada di 4 acara, pemirsa. Semoga acara-acara Ayu Ting Ting berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Dan di sini ada status terbaru nih dari Ivan Gunawan, di mana Ivan mengunggah fotonya bersama Ayu Ting Ting yang sedang bermaaf-maafan. Dan di sana diberikan caption yang sangat unik sekali. Selamat berpuasa, mohon maaf lahir dan batin. Dan di sini juga diberikan caption yang sangat wani karena bajunya adalah baju yang kemarin dipakai saat Ayu dan juga Ivan berada di Brownies TV. Dan langsung dinotik nih oleh Ayu Ting Ting dimaafin dari Terror Story, Ahai yang dimaafin katanya seperti itu. Dan di sini juga ada status terbaru nih dari Ayu Ting Ting yang dimana di sini Ayu sangat bahagia sekali karena Ramadan saat ini bisa kumpul bareng dengan keluarga tercinta. Si Ayu Ting Ting menuliskan status terbarunya, alhamdulillah terawih malam pertama di bulan suci Ramadan. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa, amin ya Allah. Mohon maaf lahir batin semuanya, merhaban ya Ramadan, merhaban ya Ramadan untuk Ayu Ting Ting. Unggahan tersebut dikomentari oleh beberapa sahabat, merhaban ya Ramadan ya Tete. Reza Carlos juga memberikan caption love untuk Ayu Ting Ting. Dan tak hanya itu, masih banyak lagi nih komentar berdatangan dari para sahabat yang lainnya. Amin ya Allah, marhaban ya Ramadan, maaf lahiran batin Teh Ayu, marhaban ya Ramadan. Tak lupa di sini juga ada Bunda Erika Sudarsono mengomentari status Ayu nih, mohon maaf lahir batin kesayangan tante, selamat menjalankan ibadah puasa, semoga lancar segala ibadah diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih doanya untuk Tante Erika Sudarsono, sehat selalu untuk tante dan juga keluarga ya, amin ya rabbal alamin. Di sini juga Mom IT memberikan status terbaru juga nih, marhaban ya Ramadan, alhamdulillah tarawih pertama bisa kumpul anak cucu dan mantu buat tahun ini. Semoga kita diberikan kesehatan, kelancaran, keberkahan dalam menjalankan ibadah puasa esok hari. Ya Allah, mohon maaf lahir dan batin, marhaban ya Ramadan. Dari Reza Carlos, mohon maaf lahir dan batin ibu sayang, mohon maaf lahir dan batin. Masih banyak lagi nih komentar-komentar berdatangan dari para sahabat mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin juga nih buat keluarga Ayu. Dari Ela Sayang Upi, salat tarawih pertama bersama keluarga Cemara, ayah Rojak, marhaban ya Ramadan, mohon maaf lahir dan batin semua, semoga selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dunia wal akhirat. Inilah cuplikan kebahagiaan keluarga Ayu Ting Ting bisa berkumpul bersama tarawih bersama dengan keluarga di hari pertama di bulan suci Ramadan. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran, terusnya semakin gencar lagi nih. Dan semoga kita selalu diberikan kelimpahan rezeki, amin ya rabbal alamin. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan nih kegiatan Ayu Ting Ting malam hari ini, kumpul bersama keluarga dan menikmati makan bersama dengan keluarga tercinta. Semoga ini bisa menjadi contoh bagi kita semua ya, agar selalu rukun dengan keluarga. Oke sahabat, selamat menyaksikan cuplikan demi cuplikan yang Bibin sajikan untuk sahabat semua di rumah. Semoga bisa menghibur dan selalu semangat. Selamat berpuasa untuk sahabat semua dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In my veins, I've been driving this train. Yeah.
is in this lane. There's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say. Yeah, I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pods, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la, 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 la. Man, I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb. A new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move fast and climb. Again, I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb. A new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pods, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space.